Hey guys, welcome back to my video. This is Daddy Gaming and you're watching me on YouTube. Here we go. Okay guys, kali ini gue akan main Land Rangers lagi ya. Di Land Rangers ini gue akan main Gold Raid ya guys. Gue akan melawan beberapa boss ya guys. Boss atau apa sih namanya? Kalau yang ini boss ya, pokoknya kayak gini-gini. Guardian maksudnya. Ya gue akan melawan beberapa guardian. Selama 3 kali ya, gue akan melawan guardian siapa dulu ya. Mungkin gue akan melawan guardian ini deh ya. Si siapa sih ini namanya? Phoenix ya. Okay, kita mulai. Okay, kita keluarin ini, Choco dan ini kita keluarin. Ya, koni yang itu biar cepat. Kita keluarin koni yang paling penting ini ya guys. Koni apa sih? Champagne ini, gold champagne koni. Soalnya dia tuh bagus banget skillnya, bikin guardian cepet KO. Dan ya, semua ranger bagus sih sebenarnya. Cuman yang attack-nya paling ini nih guys, paling sakit nih. Gold champagne koni, wow. Udah 82%, 81%, 70 guys, sudah 70% darahnya. Okay, terus menurun. Ayo, sekali hit aja. Sekali good try, udah langsung pasti mati. Ayo, come on, pasti bisa. Okay guys, sudah menurun, menurun terus. Yes, bisa guys, menang. Okay, lawan Phoenix, menang. Satu kali good try aja. Damage-nya 5.560.000 ya. Wow, lumayan gede. Okay, ini Phoenix-nya udah level bintang 3, level 13 ya guys. Okay, sekarang gue akan melawan siapa ya? Ini ya, Bluebell. Okay, gue akan melawan dia, Bluebell. Okay, kita mulai aja. Oh iya guys, by the way, ini gue build trade. Gue bikin build-nya itu bikin sendiri ya guys. Jadi gue itu, jadi gini, gue kan dulu pernah masuk build orang lain, tapi karena sering berjalannya waktu ya, terus kan gue lama-lama kan jadi kayak rangernya udah lumayan gitu guys, dan gear gue juga udah lumayan bagus. Jadi kalau build raid itu kayak kalau sekali nge-raid itu kita, kalau gue bisa langsung matiin gitu guys, matiin itunya, siapa guardiannya. Jadi kan gue kayak gitu terus tuh, sekali nge-raid total langsung mati gitunya, guardiannya. Kayak gitu aja terus sampai seminggu berjalan tuh. Jadi anggota yang lain gitu jadi nggak bisa ikutan build raid gitu guys, karena udah langsung ke defeat sama gua guardiannya. Jadi selama berapa hari ya, 7 hari lah gitu, 1 minggu gitu guys, gua berulang-ulang terus kayak gitu. Gua nggak lama langsung di-kick guys. Di-kick sama yang punya itunya, sama yang punya guildnya. Karena mungkin gua tuh kali ya nggak ngasih kesempatan orang gitu buat build raid apa gimana, gua nggak ngerti deh. Pokoknya terus jadi gua di-kick gitu guys. Dan akhirnya gua jadi bikin build sendiri. Okay, sekarang gue akan melawan siapa ya? Si ini nih, Poseidon ya? Bukan Poseidon. Siapa namanya? Poseira. Lumayan kuat guys, ini dia darahnya. Ayo, semoga bisa lawan dia. Okay, attack. Tuh, gue ada offense-nya dan ini lagi. Ayo. Dan yang pastinya si ini nih, Dennis, biar di shield ranger kita. Gold champion koni juga pastinya. Offense untuk benteng. Dan ya Alphonse juga sebagai itu ya guys, jadi ada efek, jadi gampang kena skill kita. Ayo, wah nurunnya cepet nih guys, karena itu guys, oh kena racunnya si itu, si Edward sama racun pun, oh cepet guys. Udah menang aja nih. Okay, udah menang. Wow, attack-nya berapa nih guys damage-nya? Wow, 50 juta ya guys. Itu nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya bener, 50 juta guys. Wow, cepet juga ya. Okay, langsung kita terima-terima ya guys reward-nya. Oh ya, by the way, di reward ini pasti masih ada banyak yang belum gue ambil. Ya tuh guys, reward gue banyak banget kan. Iya nih, selama 3 hari belum gue ambil. Gue gold-nya 3 hari, tapi belum gue ambil semuanya itu. Jadi ya lumayan banyak ya. Okay, kita terima-terimain dari yang Poseira dulu. Reward receive, dapat lucky coin chest 18.000 koin, lumayan. Lalu gear dari bintang 5 sampai 6 dapat apa? Phoenix gloves, lumayan. Okay, satu lagi dapat robotic mask, lumayan. Dari Bluebell kita dapat lucky coin chest juga.
lalu gear chest 5-6 sama ini juga sama guys. Oke, kita bukain yang ini dari Phoenix. Oke, wah weapon chest nih guys. Oke, dapat lightning whip ya, lalu dapat lightning whip lagi. Lumayan buat enchant ya guys, enchant gear kita nanti buat kalau mau gue reinforce gitu. Oke, dapat 15.000 gear chest lagi. Oke, wow, dapat peace shield ya guys. Oke, dari blue bell lagi yang kemarin gue lawan guys, 16.000. Lalu dapat robotic mask, lalu dapat apa ini, phoenix glasses. Oke, dan phoenix yang kemarin 16.000 koin. Weapon chestnya dapat, wow, dapat black dark black sword guys. Yes, lumayan nih, tapi gue udah slot di ranger gue udah pada bagus sih itunya. Oke, dapat crystal sword ya guys, dan masih ada berapa lagi nih, wow, ada 3 lagi, masih lumayan banyak. Di Vladimir 25.000. Oke, aksesorisnya butterfly earrings, dapat night sky purse, wow, lumayan nih guys. Oke, dari ini lagi 14.000. weapon chestnya dapat apa ya, wow, fire magnum guys. Lalu dari sini fire magnum lagi. Lumayan. Oke, dari sini ya koin 16.000. armor chest nih guys, dapat apa ya, robotic mask, ayo dapat apa, phoenixes. Oke, lumayan. Dan mungkin karena gue ada banyak gear guys, kebanyakan gear, gue sumpah jujur aja. Karena gue di ini tuh guild trap gitu guys, gue sendiri yang nge-guild trap, sekali raid langsung menang gitu. Jadi gue banyak, kebanyakan gear guys, bingung malah gue sekarang. Oke, jadi sekarang gue akan nge-reinforce gear-gear gue dari yang weapon, lalu armor, dan juga aksesorisnya ya. Oke, dari yang ini kita, dari yang grade-nya paling tinggi tuh guys, banyak banget kan guys, Guardian Bow. Kalau gue bisa nge-gift, gue bakal nge-gift ke kalian deh guys. Saya nggak bisa di-gift sih. Kayak gue akan nge-reinforce yang bintang 5 agar jadi bintang 6 lagi ya guys. Oke, kita enchant dulu sampai max. Gunakan ini. Udah plus 2. Plus 3. Plus 3,5 ya guys. Oke. Oke. Oke, plus 3, 50% ya guys. Kita tambahin lagi ya guys, plus 4, 50%. Dan tambahin ini jadi 100% max. Oke, kita enchant guys. Oke, udah max ya. Karena ini udah max, gue akan reinforce guys. Oke, dapat apa ya, semoga dapatnya bagus. Oke, wow, dapat ini guys, dapat Dark God Hammer. Yes, bagus banget ini guys. Mana HP-nya itu lagi guys, kalau belum max ini udah 62% guys. Jadi kalau misalkan udah max bisa sampai 30% lebih nih guys. Wow, bagus ini, dapat Dark God Hammer, lumayan. Dan gue akan yang ini ya guys, yang armornya. Armor dari yang mana ya, Phoenix armor mungkin. Kita enchant ya guys, menggunakan ini plus 3 plus 4. Oke, segini dulu. Oke, plus 2, plus 3, dan plus 4. Oke, plus 1 lagi guys, dan kita akan reinforce ini. Oke, udah max. Sekarang kita waktunya reinforce ya guys. Dapat apa ya, semoga aja bagus ya. Dapatnya cold wing glasses guys. Zone ini. Sekarang gue akan aksesoris yang ini deh, mungkin ribbon bracelet. Kita enchant dan kita reinforce nantinya. Wow, udah banyak nih. Oke, udah plus 4. Plus 4 ke 50%. Oke, satu kali lagi ya. Oke, udah max ya. Oke, sekarang kita reinforce yang ribbon bracelet. Dapat apa ya? Semoga aja bagus guys. Wah, dapetnya Angel Winky. Gue udah punya banyak guys, tapi ini juga efeknya gak terlalu bagus ya, move speednya aja cuma plus 8, kalau plus 11 gitu udah bagus. Oke guys, mungkin segitu dulu video Lion Ranger dari gue. Thank you for watching this video, I hope you guys like it. Don't forget to like, comment apa aja di bawah, dan pastinya jangan lupa subscribe bagi yang belum ya guys. Oke, bye.